Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini kita akan melihat perkembangan lagi terkait reuni 212 di Jakarta. Kalau kita lihat teman-teman, beberapa hari kemarin rencananya aksi 212 atau reuni damai 212 sedianya akan digelar di Monas, Jakarta. Namun karena tidak mendapatkan izin, maka panitia mengalihkan kegiatan yaitu di Patung Kuda atau di Masjid Azzikra Sentul Bogor. Namun dalam prosesnya teman-teman, di Masjid Azzikra ternyata oleh pihak pengelola masjid ini tidak diizinkan karena pihak pondok pesantren sedang lagi berduka. Karena putra dari Kiai Haji Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia. Ini suasana berkabung, maka ini tidak diizinkan di Masjid Azzikra. Kemudian di Patung Kuda juga begitu teman-teman, tidak diizinkan oleh pihak kepolisian, alasannya sedang pandemi COVID-19. Nah, bagaimana teman-teman kondisi pagi ini di Patung Kuda? Kita lihat beritanya di Kumparan teman-teman. Masa reuni 212 hanya bisa sampai di Tamrin, putar balik ke HI sambil sholawat. Masa reuni 212 mulai memadati kawasan Patung Kuda Jakarta. Masa semakin banyak datang dari arah Jalan Tamrin. Melihat hal itu, polisi langsung bergerak untuk meminta masa membubarkan diri dan segera meninggalkan kawasan Patung Kuda dan sekitarnya. Mereka mendengarkan imbauan polisi. Masa berjalan balik arah ke Bundaran HI dengan kawalan polisi. Sambil berjalan, masa terus mengumandangkan sholawat. Mobil komando juga tampak berjalan menuju ke arah Bundaran HI. Belum diketahui apakah masa memilih bubar atau bertahan di Bundaran HI. PA 212 nekat menggelar reuni 212 di kawasan Patung Kuda. Mereka semula mau mengadakan di Masjid Azzikra Sentul, tapi tidak diizinkan karena masih berduka atas meninggalnya Amr Azzikra. Jadi kalau kita melihat berita hari ini teman-teman, masa memang sudah berkumpul di sekitar Patung Kuda. Tapi oleh pihak kepolisian ini diminta untuk membubarkan diri dan akhirnya masa aksi ini berjalan keluar dari sekitar Bundaran Patung Kuda dan menuju ke HI. Alasan yang disampaikan pihak kepolisian memang sejak awal tidak mengizinkan terkait acara di Patung Kuda. Tetapi ini ada pernyataan yang lain teman-teman dari anggota MPR RI terkait aksi di Patung Kuda. Karena beberapa waktu yang lalu ada aksi di Patung Kuda, aksi mahasiswa ini tidak masalah, diizinkan. Tetapi kenapa aksi umat Islam reuni 212 yang akan menggelar kegiatan di Patung Kuda ini dilarang, bahkan diblokade sekitar jalan tersebut? Ini yang menjadi pertanyaan dari politisi dari PKS. Kita lihat beritanya teman-teman. Kita ambil berita dari Kumparan News teman-teman. HNW heran, aparat larang reuni 212. Mahasiswa Papua tak dipermasalahkan. Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyikapi sikap aparat yang melarang aksi reuni 212. Sedianya reuni 212 akan digelar di sekitar Monas pada Kamis 2 Desember. Tapi Polda Metro Jaya dan Satgas COVID-19 tidak memberikan izin terhadap kegiatan itu. Bahkan Polda Metro akan menindak tegas dan mempidana reuni 212 jika tetap digelar. Akan mempidana reuni 212 teman-teman dengan pasal 212 juga ini. Terkait hal ini, pria yang akrab disapa HNW itu mengaku heran. Padahal menurutnya beberapa waktu yang lalu aliansi mahasiswa Papua menggelar aksi di Patung Kuda tetapi tidak dilarang oleh aparat. Jadi mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda. Hidayat Nur Wahid mengatakan tidak ada masalah, tidak dilarang, dan mereka berjalan kegiatan itu sebagaimana biasa dan sampai selesai. Tetapi kenapa reuni 212 di Patung Kuda dilarang oleh pihak aparat? Ini dipertanyakan oleh Hidayat Nur Wahid. Aliansi Mahasiswa Papua gelar aksi di Patung Kuda Monas 1 Desember 2021 tanpa dipermasalahkan oleh aparat, tulis HNW di akun Twitternya dikutip Kamis 2 Desember. Di lokasi yang sama, aksi dukung NKRI secara super damai sebagaimana track record mereka juga akan digelar, tambahnya.
Wakil Ketua MPR itu meminta seharusnya aparat bersikap adil. Sebab melihat track record reuni 212 selalu berjalan dengan aman dan tertib. Penting untuk juga adil, damai, dan patuhi prokes, ucap Hidayat Nur Wahid. Lebih lanjut, Hidayat Nur Wahid mengimbau kepada massa yang akan hadir dalam reuni 212 agar menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, sebab pandemi COVID-19 belum mereda. Tentunya semua yang hadir atau terkait dengan aksi super damai 212 juga menjaga prokes COVID-19 agar semua sehat dan menyehatkan, dijauhkan dari fitnah dan difitnah. Amin, tutupnya. Itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid, salah satu anggota MPR RI yang juga mempertanyakan terkait aksi unjuk rasa. Kalau kemarin ada aksi mahasiswa Papua yang digelar di sekitar patung kuda, ini boleh, tidak masalah, dan tidak dituntut, tidak diancam dengan undang-undang kekarantinaan. Tetapi mengapa reuni 212 yang akan digelar di patung kuda ini diancam dengan hukuman pidana, akan dipenjara? Ini satu perbedaan yang menyolok, teman-teman. Yang kedua, kenapa kalau aksi mahasiswa Papua kemarin menurut Hidayat Nur Wahid ini tidak masalah menggelar aksi unjuk rasa, tetapi kenapa reuni 212 yang akan digelar di sekitar patung kuda ini dilarang? Maka Hidayat Nur Wahid menyampaikan harusnya aparat bersikap adil terhadap aksi unjuk rasa. Jadi adil ini memang sangat diperlukan saat ini. Begitu mahalnya adil yang ingin kita dapatkan. Kalau mahasiswa buruh melakukan aksi unjuk rasa ini boleh, kenapa 212 tidak boleh? Kalau alasan protokol kesehatan, alasan COVID, semua sepakat. Jadi semua harus menjaga protokol kesehatan, semua harus menjaga terkait bagaimana tidak menyebarnya COVID-19, semua sepakat itu. Itu teman-teman terkait beberapa pertanyaan publik mengenai reuni 212. Kalau reuni 212 dilarang, maka semua aktivitas demo harus dilarang, tidak boleh. Itu baru adil. Yang menjadi tidak adil itu kalau ini boleh melakukan aksi, boleh melakukan unjuk rasa, tetapi 212 dilarang, itu namanya tidak adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, harus proporsional. Itu baru adil. Dan inilah yang dipertanyakan oleh Pak Hidayat Nur Wahid. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.